Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita dituntut penjara 18 tahun dan denda 2 miliar rupiah dalam kasus narkotika yang juga menjerat mantan Kapolda Teddy Minahasa. Jaksa Linda Pujiastuti bersalah dalam kasus tersebut. Jatuhan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara.